sekarang-sekarang nih, pasti kan udah berkembang tuh. Kalian tuh udah ngerti secara mendalam gitu kan tentang si K-pop ini. Pasti kan punya, apa yang namanya ya, ngefans gitu. Yang punya ngefans banget sama grup ini gitu. Kalau Mudina kan pasti tahu ya, EXO-L lah pasti. Kenapa? Sok, sekarang Rian apa? Sok? Soalnya banyak banget nih Rian. Rian kemarin kan baru aja beli album. Jadi kamu sebenarnya ngefans sama siapa sih? Gitu. Sebenarnya sih kalau aku sebenarnya multi fandom. Tapi kalau disuruh pilih satu, Ultimate Group. Ultimate Group aku udah disband. Tebak siapa? Iya, Aizon. G-Friend. G-Friend. Yang baru. Iya. G-Friend. Ha, iya dong. Sedih. Jojo Chingu. Ih, sedih banget. Iya, jadi sebenarnya aku nge-stand itu banget. Terus aku nge-stand itu juga gara-gara si Produce 48 itu. Karena bawain lagu mereka ya? Karena, ya kan ada kayak evaluasi konsep itu kan. Iya. Ini dibagi-bagi per tim. Terus ada mereka yang bawain lagu yang Love Whisper. Nah, terus udah dari situ kayak enak lagunya. Langsung cek-cek ke YouTube, terus jadi suka. Oh, lagu-lagunya. Iya sih. Pertama itu yang lihat-lihat NH, tahu NH kan? Tahu NH. Enggak. Iya, yang rambut pendek. Nah, itu pertamanya suka sama dia. Kalpichi nerinda. Berarti Ultimate kan udah disband nih. Nah, penggantinya dong siapa yang jadi kandidat gitu? Kayaknya sih Twice. Oh, Twice. Kenapa tuh? Kenapa? Apa sih Twice? Kalau Twice sih nggak tahu sih kenapa ya, gara-gara apa, cuma lebih ke visual sih kalau Twice. Dan terus lagu-lagunya bikin semangat gitu nggak sih? Benar. Masih rata-rata di JYP mah kan gitu ya lagu-lagunya. Kayak ITZY terus. Nah, iya. ITZY juga aku kayaknya nge-stan. Ya, banyak dong. Jadi berapa grup ya? Semua aja di babat. Jadi Rian itu termasuk yang menghargai apa ya? Lagu sih. Jadi mau mau konsepnya bagaimana, mau grupnya kayak suka apa, aja. Pokoknya suka aja. Kan Maudina udah tahu nih. Di kamu kan suka EXO banget. EXO. Jadi udah tahu banget ya. Ada kemungkinan gak sih bakal suka gitu sama yang lain gitu? Apa kamu membuka hati untuk grup-grup lain atau grup udah lain? EXO fix no, yang lain gak gitu? Gimana? Tahun kemarin tuh pernah sempet NCT, tau kan Resonance? Tau. Ya, yang 23 member itu kan 21 atau 23 sih, aku lupa. Nah, siapa tuh ngelirik siapa ya? Ganti-ganti kan NCT banyak kan. Terus sempat ganti ke Taeyong. Banyak banget. Iya, banyak banget. Sampai aku setiap minggu tuh ngapain nama-namanya, terus setor ke asdar aku. Coba-coba, bener nggak nama NCT siapa aja, aku bilang gitu kan. Terus, udah katanya, udah hafal tuh 23. Nggak taunya udah bubar NCT. Maksudnya nggak bubar sih, maksudnya ganti periode lagi kan NCT kan buat tahun ini. Jadi kayak, ya udahlah ganti gitu. Ganti periode. Terus balik lagi ke EXO deh. Emang nih part EXO tuh kuat banget deh kayaknya. Jadi udah hook gitu ya. Udah abadi gitu. tapi yang kayak Modina gini tuh bagus. Jadi, apa ya? Ya kalau kayak Rian, Rian kamu kan beli album bingung kan banyak, udah deh beli aja gitu, pasti kan iya coba gitu. Kalau mau di nama EXO aja terus EXO. Nah, tapi nggak enak kalau musim kemarin kemarin. Tapi kalau nggak enaknya tuh kalau misalkan mereka CB-nya tuh debut solo, jadi kayak kepincut kan. Apalagi kalau mereka mah seneng banget ya bikin subunit.
terus solo lagi. Nah, kan udah. Iya, kalau SM lebih banyak subunit-subunit gitu enggak sih? Setuju. Emang keren sih EXO, aduh. Aduh. Aku enggak, maksudnya aku juga gimana ya, nah kalau seru milih udah emang bagus sih. Susah bener sebenarnya milih tuh susah. Cuman iya, ada aja sih ada, tapi ada kayak kelebihannya gitu ya. Kelebihannya yang bikin walaupun cuma dikit. Nah, kayak gitu kayak kita tuh bisa ngebandingin gitu. Ya semoga aja Kis Udi. Ya semoga aja Udi EXO terus membuka ya. Membuka hatinya. Semoga aja Udi EXO terus. Ke grup baru. karena ya sebagai penggemar kita juga gitu kan harus ya ini udah mau disband. Kadang sedih enggak sih kayak aduh enggak bisa selamanya bisa ngelihat lagi gitu kan di panggung kumaha gitu kan ngelihat konten-konten mereka lagi ya gimana ya harus apa namanya harus ada apa ya insight gitu sama grup-grup lain padahal ya sebenarnya nggak mau gitu kan tapi udah harus gitu gimana lagi ya sudah boleh buat benar nah yang apalagi aku ditinggal apa ditinggal different ya, ditinggal. Pas dua, lagi sayang-sayangnya iya terus saya gimana? Sebulan berturut-turut jadi awalnya kan April tuh yang Aizwan disband terus beres itu katanya kan ada kayak rumor-rumor gitu Jifren mau comeback bulan Agustus ternyata Mei-nya disband sedih banget sakit banget sakit udahlah jangan dibahas lagi iya kita lupakan hal-hal yang sudah berlalu biarkan berlalu. Nah, kalian itu... MC-nya sendiri nggak akan jawab. Oh iya, kan kayaknya nggak tahu kayaknya. Kemarin kan baru unboxing, kan? Yes. Album Day 6 gitu. Oh, jadi, kalau pengen tahu guys, gitu ya. Jadi, aku tuh sebenarnya suka, ya kayak Rian gitu, aku random. Anaknya tuh suka, ya kalau ya seneng apa namanya... nge-explore lah gitu, perkipopan gitu. Suka Winner, suka Icon. Ya tiap entertainment ada lah gitu yang disukain gitu. Cuman yang aku bilang yang gimana ya, yang aku banget gitu ya. Jadi kan dulu aku tuh seneng banget sama band. Waktu pas suka lagu musik barat juga nyarinya yang kayak Coldplay. Terus the script gitu. Nah, terus pas nemu Day 6 itu ya pas magang itu aku waktu di radio kan bikin script tentang musik Asia, terus adalah K-pop, ternyata band. Aduh kaget banget dong, udah dari JYP lagi. Aku baru tahu. Dan taunya tuh cuman GOT7 sama Twice, Stray Kids yang gitu-gitu. Nah, dari situlah aku nge-explore lagu-lagu mereka kan dari awal sampai album yang tahun 2019. Ya, bagus. Aku sih ngenilainya bagus ya. Iya, tapi emang enak-enak sih. Ya kan? Terus kemarin baru comeback. Ya. Bulan April kan. Oh iya benar ya baru comeback. Aku beli lah kan. Cobain lah gitu. Ya enakan semua albumnya. Maksudnya rata-rata kan. Ya aku jujur aja ya. Ada beberapa. Kadang-kadang kalau artis idol gitu ya. Bikin lagu tuh ada satu yang. Gandeng. Gimana aku bilangnya gandeng sih. Maksudnya jeduk-jeduk gitu kan. Ya mungkin yang gak sesuai sama. Yeah. Yang gak sesuai sama selera aku kan. Gitu di saat itu. Jadi. Tapi kalau Day 6 ini semuanya suka gitu. Aku tuh kayak tersihir gitu. Yes, gitu. Ya, Day 6 kata kena pelet gitu ya. Di pelet sambil lazim jangan lazim ya. Ya, enggak nyesel juga sih. Cuman ya duitnya. Lumayan kerasa, Bu. Ya kayak ya Allah album 200.000 kataku deh. Aduh, kataku deh. Ya udah nggak apa-apa ya vibe-nya sih kayak gitu ngerasain awal-awal
kayak gitu sih ya. Day 6 lagi, Day 6 sekarang lagi di HP aku gitu. Jadi thank you so much. Nah lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, berarti kalian itu fansnya jalur apa nih? Jalur streaming. Jadi kan kalau cara mendukungnya nih maksudnya ya. Streamingan kah? Atau beli album? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Oh, beli album. Karena kan, karena gini, kalau bedanya streaming itu kan kayak nggak apa-apa nih, nggak usah beli album, udah apa namanya, ada digital ini, maksudnya kayak bisa pakai YouTube, Spotify, Joox gitu kan, segala macem ya, kita dengerin aja gitu, kita biar ngebantu mereka kayak nge-follow chart gitu gening, yang pakai melon gitu-gitu, pernah denger nggak sih? Aku pernah, Idol Champ gitu-gitu. Nah kalian kayak gitu nggak sih? Iya. Kayak gitu sih. Kayak gitu juga. Ya, ya sama gitulah. Tapi kalau misalnya kayak yang naikin viewers YouTube kayak yang apa? Yang banyak fandom gitu yang naikin viewers YouTube. Yang jadi ditonton beberapa kali dihapus dulu, yang kayak gitu ada taktiknya kan? Iya emang. Ya, tapi nggak sampai gitu banget sih. Berarti biasanya kan ada yang kayak gitu. Tapi pernah dong kayak terus voting. Iklannya nggak boleh di skip. Nah, iya benar-benar. Voting pernah? Wah, keren banget. Aku nggak pernah malah. Aku juga. Tapi sambil dibandingin, kan bahasa Korea kan ya di sini. Iya. Kayak nggak ngerti gitu, jadi dicoba-coba. Ih, keren dong. Maksudnya ya. Keren banget. Kan mencoba. Iya nih. Keren gimana dong? Aku tuh cuma pengen nyoba, cuman aduh, riweh, takutnya gitu. Ya udahlah, biarin aja orang. Orang sana aja gitu. Nah, berarti Rian album atau streaming? Tapi lebih ke album ya? Lebih ke album. Oh. Udi gimana? Album. Semuanya album. Album, Udi mah. Jadi bayi, by XOL. Ya, baik. Jadi baru album dulu aja ya? Iya. Oke deh. Nah, karena berhubungan kita tadi ngomongin album, worth it gak sih beli album K-pop itu? Kenapa kalian teh memutuskan untuk beli album K-pop? Benar nih worth it. So kemarin berapa? Kemarin worth it sih. Terakhir yang dibeli apa Rian? Atau lagi pre-order yang Twice? Udah. Udah nyampe. Hah? Yang Test of Love. Udah nyampe. Udah. Terus udah dibuka? Udah dong. Nggak, coba liatin. Karena aku upload yang terakhir. Aku nggak tahu, nggak lihat. Coba liatin, coba. Coba. Oke. Okay. Sambil dilihat ya, jadi ini bonus. Ya, buat viewer mana? Serem. Oh my God.